Alhamdulillah, itu menandakan apa sih, Kak Bekti, bahwa baik-baik saja. Ya, bahwa walaupun kita seperti ini, kita bersahabat ya, kita bisa berpelukan gitu. Cuman, namun ya bukan cuman ya, namun apa namanya, Dila sudah tidak satu suami istri. Aku sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai apa namanya, ya, muslimah ya. Ada batas, ya. Ada batas ya. Tentunya udah. Tapi jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang, sayang. Betul, sayang itu gak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada, khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik-baik kok, dan tidak ada yang kemudian ada masalah yang gimana-gimana. Biarlah itu menjadi urusan kalian. Urusan kami ya. Karena gini, setiap rumah tangga itu kan pasti ada masalah gitu ya. Jadi di sini juga mungkin minta bantuan dari teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang sangat baik dan jelas tanpa ada pembenaran pada satu pihak gitu ya. Bahwa betul. Sebetulnya mereka juga punya urusan yang harus mereka atasi, dan ini urusan yang sangat pribadi yang aku, kamu, yang lain nggak bisa otak-atik, karena itu udah bukan urusan kita gitu. Jadi ya pada saat mereka ngambil keputusan untuk mau berpisah, ya kita hargai, dan semoga apa yang mereka inginkan bisa betul-betul bisa membuat bahagia kedua belah pihak, terutama buat anak-anak. Bang Indra, tadi tidak merujukan ya bang ya? Bukan. Jadi kami silaturahmi untuk ke depan hubungan jauh lebih baik lagi. Nah ya, untuk keputusan anak itu tentu kita bisa berbagi ya. Nanti pengadilan juga tentunya akan memutuskan gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.